pasal benda ni. Leila, terangkan. Leila tak nak cakap. Tapi Azrael dah tak je. Apa yang dah jadi ni? Kenapa? Kenapa? Dia dah tak ingat maksud dah. Dia dah tak ingat pasal semua pasal rumah ni dah. Fiona, I just tak nak you sakit kepala. Sebab tu I kata, you bagi je paksa dia orang jaga anak you. Itulah senangkan hidup you kan? Nak bagi dekat paksa dia orang buat apa? Aku sayang dekat budak-budak tu, biarlah aku yang jaga. Yelah, sayang memanglah sayang. Tapi you... Ni. Kenapa kau ni? Kau cari apa, ha? Kau nampak handphone aku tak? Patut aku rasa macam tak berbunyi pada tadi, ya? Handphone kau aku rasa tinggal kat rumah lah tu. Ya kot. Tapi Fiona ada nombor kau. Kalau ada apa-apa, mesti dia call kau, kan? Yes, of course. So, kita nak balik pukul berapa ni hari ni? Tante dah nak berubah hati, tak nak balik terus. Kau ni fikir bukan-bukan. Esok lusa baliklah tu. Tapi kan, masa diorang pergi tu, syoklah juga mula-mula sebab rasa macam dapat cuti. Tapi bila diorang tak ada ni, rasa senyap sunyi je rumah. Kita ni mak-mak memanglah rasa macam tu. Ada rasa nak angin je satu badan. Bila tak ada tu, rasa tak lengkap pula hidup. Oh, betul-betul. You all, I nak tanya you all. You all berdua memang tak boleh ke ambil cuti sehari dua ke jadi mak? Ataupun ambil sebulan ke? Yang kau tu kata nak diet, ni nak pergi mana makan? Sis memang pada asalnya sis nak diet tapi...